sorga atau apaan yang tadi? Masih jauh. Pasti kita sebagai manusia ada kecewanya, ada kapaknya, ada capeknya, ada susahnya, manusiawi. Jauh lah ya kan? Tapi paling tidak mari kita bangun rasa suke dan bahagia selalu, yang selalu bersama kita. Kadang kita menilai suke bahagia itu dengan ukuran materi, tentu itu salah. Banyak orang yang punya materi tetapi dia sangat-sangat susah. Banyak orang yang bergelimangan materi tetapi apa yang mereka derita? Yang mereka derita adalah kesusahan dan kesengsaraan dalam hidup. Artinya bahwa materi akan menjadi jaminan untuk bahagianya kita. Tetapi kebahagiaan adalah bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.